Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada materi kali ini, kita sudah masuk ke dalam bab 5, mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Mengenal dan memahami puisi rakyat. Melalui kesastraan lama, kamu dapat memahami nilai-nilai yang ingin diwariskan para leluhur. Puisi rakyat berupa pantun, syair, gurindam, atau puisi rakyat yang berkembang di daerah tertentu. Pada acara-acara televisi, kepiawaian membuat pantun masih menjadi andalan untuk melucu. Pada lagu-lagu juga masih ditemukan pantun. Sementara untuk gurindam, syair, dan sastra lama yang lain agak kurang didengar. Membaca puisi rakyat. Marilah membaca puisi rakyat untuk mengenali bentuk dan memahami nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Baik anak-anak, Bapak akan membawakan pantun dengan nada lagu Rasa Sayange. Rasa sayange, rasa sayang sayange, hei lihat dari jauh rasa sayang sayange. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Rasa sayange, rasa sayang sayange, hei lihat dari jauh rasa sayang sayange. Baik bergalas baik tidak, buli-buli bertali benang. Baik berbalas baik tidak, asal budi sama dikenang. Rasa sayange, rasa sayang sayange, hei lihat dari jauh rasa sayang sayange. Ikan nila dimakan berang-berang, katak hijau mepet ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Rasa sayange, rasa sayang sayange, hei lihat dari jauh rasa sayang sayange. Akar keladi melilit selasi, selasi tumbuh di hujung taman. Kalungan budi junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Nah, itulah contoh dari membawakan pantun dengan menggunakan nada lagu Rasa Sayange. Silakan untuk kalian di rumah membuat video membawakan pantun tersebut dengan nada Rasa Sayange. Menyimpulkan ciri pantun syair dan gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Tak dipungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Seperti apakah gurindam sebenarnya? Gurindam adalah puisi lama atau Melayu yang sangat penting sebagai warisan budaya. Ciri-ciri dari gurindam terdiri dari atas dua baris dalam sebait. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban, akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi, atau kata-kata mutiara. Pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Tonton bahasa Tagalog, tuntun bahasa Jawa, pantun bahasa Toba, yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik bentuk kesantunan. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia. Fungsi pantun di semua daerah, Melayu, Jawa, Sunda, atau daerah lainnya sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Melalui pantun kita menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa, menyindir, menegur bahwa sesuatu itu kurang baik secara tidak langsung, atau memberi nasihat. Ini bukan berarti orang kita tidak tegas kalau hendak mengatakan sesuatu, tetapi dapat dikatakan bahwa kita memiliki gaya tersendiri dalam mengungkapkan sesuatu. Melalui pantun leluhur kita terkesan lebih santun untuk menegur atau menasihati orang secara tidak langsung agar orang yang kita tuju tidak merasa malu atau dipojokkan. Ciri-ciri pantun dapat dilihat berdasarkan bentuknya. Ciri-ciri ini tidak boleh diubah. Jika diubah, pantun tersebut akan menjadi seloka, gurindam, ataupun bentuk puisi lama lainnya. Ciri-ciri pantun. Tiap bait terdiri atas 4 baris.
setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah ABAB. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Syair. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syi'ir atau syu'ur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syiru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi, sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negara Arab. Penyair yang berperan besar dalam bentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Pansyuri. Dengan karyanya antara lain syair perahu, syair burung pingai, syair dagang, dan syair sidang pakir. Ciri-ciri syair antara lain, setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata. Bersajak AAAA, semua baris adalah isi. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Contoh dari Gurindam. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Contoh syair perahu. Inilah gerangan suatu mada mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikad diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman alat perahumu. Jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman alat perahumu. Jua kerjakan, itulah